Ini barang selalu habis. Saya selalu tidak tiket parking. Tapi ngam-ngam saya jumpa tempat menjual tiket parking, so saya belilah. So RM5.30. Jadi tadi duit saya RM10. Lepas tu ngam-ngam saya ada apa? Saya ada coin 30 sen. So sekarang saya ada RM5 baki daripada beli tu tiket. Jadi apa yang saya boleh makan sama RM5 lagi ni ya? Saya pergi cari dulu lah. Oh, ada warung-warung kah di sini? Ayah, sini area mau parking. Nasib baik saya ada ini. Okey lah, kikis dulu lah. So 2019 bulan 9. So taruh di sana supaya tak kena saman. Ada apa-apa yang saya boleh makan di sini dengan RM5 kah? Ada. RM5 saya duit saya. Iyalah, kalau men ada misuk kebe ada. Betul wah. Iya. Lebih RM5 saya duit sini. Iya bang. Terakhir kalo, sudah nih. Iya bang, kalau tidak cukup pun kalau RM3 pun saya terima. Oke. Okay. Wah, jadi apa yang kau ada? Apa yang kau ada dengan RM5? Apa yang saya beli? Apa yang saya beli makan dengan RM5? Kolomen. Misuk kebe. Kornomen ada RM5? Ada. Betul, Pak? Iya. Kornomen, misup, kebi sama apa? Semua RM5, tidak ada lebih. Semua oh. RM5. Konfirm, ah? Iya, konfirm. Tapi saya cuma beli RM5, saya duit saya. Iyalah, Pak. Ah. Saya try komen kornomen lah, boleh? Apa campuran yang ada? Ini kan daging ayam sejauh. Ayo, aku mau selfie dengan kau. Boleh, Pak? Kenapa kamu di sini lah kamu? Kenapa lah, kenapa? Apa campuran? Ayam saja, di sini daging ayam, ayam saja. Daging ayam saja, tidak ya. Kaki ayam apa sama lah? Tiada, sebab saya punya customer hari itu, saya ada coba pakai kaki ayam, kaki ayam, bedak ayam, segalanya. Semua tidak mau. Oh. Ya orang tidak mau, dia bilang tidak mau lah, dia bilang semua minta itu isi. Sama itu yang ada pulang-pulang dia lah, sikit. Bah, terakhir aku nomen ayam kau. Mau makan sini? Ya, okay. Boleh kah? Oh, boleh. Ya guys, saya sudah sampai sini Inanam Point. Di Inanam Point lah. Ini warung, dari siring jalan saja. Dan nasib baik, biarpun duit saya tinggal RM5, selepas saya beli tiket parking beri, saya dapat juga makan. Jadi apa yang saya beli makan dengan RM5 pada hari ini adalah kornomen. Kornomen ayam. Dia ada lada, dia punya sup, boleh minta bawang goreng. Dan ayam dia, dan mie dia pun boleh tahan banyak deh. Dia punya sup pun ada rasa. Dia tanpa membuang masa, mari kita makan dulu. Kita ramai-ramai, kita ramai-ramai. Hey, yeah, yeah. Dia punya lada sedap. Sedap lada dia. Macam ada limau-limau hari ini. Bentar lagi ada. Dan ada bawang goreng.
Boleh, Bang. Boleh. Ya, ada mie sup. Actually, saya mau makan mie sup, tapi panas, Pak. Jadi saya udah main fenomena. Masih baik 5 ringgit cukup. Banyak lagi ini mie, ya. Rada-rada pun sadap. Mie sup pun ada rasa. Ini tahan. Sangat-sangat berbaloi. Dong buka dari jam 6 sampai habis. Sekarang jam 11 sudah mau habis sudah. So, belum lagi rasanya. Kalau kamu pergi sini try dong yang TV makanan. Jaga kulina. Kamu perlu datang awal lah. Mungkin jam 6 kamu sini sudah lah. Nah, 6:30 bagus. 6:30 kamu datang sini. Kalau boleh, try yang tipnya Yusuf Kebi dan Kolomen. So guys, cukup ya duit saya 5 ringgit pada hari ini untuk makan di sini. Dan panjang dan sedap. Cuma limited space, limited table. Kamu perlu datang awal lah. Yeah, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, share, tag, and subscribe to our YouTube channel. So apapun, aku mau makan.